Oke. Okay. Gus, izin Gus, ini kenapa, apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan? Kenapa memilih Ampel ini menjadi tempat pertama untuk pasangan Anies Mohaimin ini bertemu dengan masyarakat? Yang pertama tentu Sunan Ampel ini paling tua, paling sepuh di antara wali-wali yang itu semua adalah putra putri dan murid-murid beliau. Baik yang akhirnya berkembang menjadi berbagai perjuangan, ada yang berjuang menjadi kekuatan ilmu dan agama, ada yang di pemerintahan, ada yang kemudian murid-muridnya menjadi raja. Itulah sumber dari inspirasi agama, bukan sekedar menggerakkan menjadi tradisi yang baik, tapi agama juga mendorong pengorganisasian yang lebih optimal bagi kebangsaan, bagi kenegaraan. Moga-moga berkah Sunan Ampel bisa membawa kemajuan kita, bangsa Indonesia, dan tentu dari Jawa Timur kita niat untuk menata Indonesia menjadi lebih baik. Ingin Pak Anies, jadi elaborasi Pak Anies, siapa Sunan Ampel? Meneruskan saja yang disampaikan Pak Anies. Panis kencangan Pak. Kawan kapan? Bukan saja ilmu keagamaannya yang dalam berbias, tapi juga kepemimpinan itu masyarakat baik bahwa beliau dalam memimpin pola masyarakat. Sebagian dari sejarawan bahkan menulis beliau memiliki posisi bukan formal, tapi itu adalah bagaimana beliau bisa menjalankan satu sifat sesuai dengan orang. Lalu kita juga melihat bahwa ini adalah tempat sejarah Surabaya ini sebagaimana menggelar ini orang bisa mendapatkan juga inspirasi. Jadi saya koreksi, bukan 9 September, 19 September yang mengatakan kemudian juga Pak Anies, izin tadi Bapak menyatakan bahwa jangan memaksakan untuk menjahit pola yang tidak sama. Itu artinya apakah melepas PKS atau bagaimana Pak? Kelihatannya Anda harus baca lengkap. Karena saya justru tadi bilang bahwa ada banyak potongan-potongan yang belum sama potongannya. Tetapi harus tetap bisa dijahit sehingga menjadi pakaian yang... Itulah yang terjadi ketika Wali Songo datang. Mereka datang ke sini, ketemu dengan budaya, ketemu dengan kebiasaan yang ada di Indonesia yang berbeda. Tetapi mereka mampu menjahitnya sehingga menjadi sebuah pakaian yang indah. Jadi jangan sampai terbalik loh intinya ya. Pak Anies, tadi Bapak menyampaikan soal pola perjuangan begitu dari September hingga ke November. Apa ini di kontekstualkan dengan apa yang terjadi di politik kita saat ini Pak, menjelang Pilpres begitu? Maksudnya apakah itu menggambarkan perjuangan Bapak dan Gus Imin gitu menjelang Pilpres atau gimana Pak? Ya kita berdua sama-sama membawa tanggung jawab moral secara meneruskan perjuangan bagaimana kemerdekaan sebagaimana dulu diikhtiarkan dan dijaga oleh begitu banyak orang-orang yang ini bisa menjadi kenyataan jembatan emas untuk kesejahteraan, jembatan emas untuk keadilan, kebahagiaan. Jadi itu yang kita akan teruskan. Pak Anies, Pak Anies, ini saat adanya usulan perubahan nama koalisi dari Dewan Syuro PKB ini bagaimana Pak Anies melihatnya? Bismillah kita bersama-sama. Pesan perubahan itu adalah aspirasi kita. Pak Anies, sudah saat ini PKS belum memberikan dukungan secara resmi kepada Gus Imin dan Pak Anies. Apakah akan ada komunikasi lebih intens setelah turun dari wali semua ini Pak Anies? Sederhana saja. Ya, maksudnya harus dijalani oleh PKS, mereka menurut ADART. Dan ingat, ketika saya disarankan oleh Nasdem, kita akan contoh bagi dan kemudian lagi sudah berproses, lalu pada awal tahun PKS menyatakan kami berdua
Gus Imin, Gus, untuk tim kemenangan Gus, apakah dari PKB sudah mengirimkan nama Gus? Pokoknya kita lagi intensif rapat dengan Nasdem, insya Allah segera bergabung rapat dengan. Tapi sudah ada nama yang dipersiapkan Gus untuk menjadi? Nanti akan saatnya. Pak Anies, terakhir Pak Anies, kemarin Gus Imin mengatakan bahwa masih membuka hati untuk Demokrat. Kalau Pak Anies sendiri bagaimana? Perubahan ini juga terjaga dengan demokratis sama-sama juga menyambut baik sambil kita menghormati keputusan yang diambil oleh